Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami diperkenankan datang ke sini sekaligus diterima. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya Ustaz. Saya akhirnya baru bisa ketemu beliau setelah menerima amanah sebagai Kapolda Sulawesi Selatan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum nak. Berapa santri tak? Kurang lebih hampir 1000 lah. Oh, kurang lebih 1000. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami diperkenankan datang ke sini sekaligus diterima. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya Ustaz. Saya akhirnya baru bisa ketemu beliau setelah menerima amanah sebagai Kapolda Sulawesi Selatan ya. Saya menerima amanah sejak 14 Desember 2023. Oleh karena itu, tentu saya saat ini sebagai putra daerah yang diberikan amanah untuk memimpin Sulawesi Selatan, mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Karena tentu saya tidak bisa sendiri. Polda Sulsel tidak bisa sendiri mengelola situasi konfliktas ini, harus didukung semua elemen masyarakat. Thank you.